guys, jadi di video kita kali ini Frostman bakal main Free Fire lagi. Karena banyak dari kalian request untuk Frostman main Free Fire lagi. Tapi bedanya sekarang kita bakal menggunakan sebuah skin dinosaurus yang ada di Minecraft Indonesia. Itu Minecraft Free Fire, man. So guys, kita bakal langsung aja. Kalian bisa lihat pucat boy kita di sini merah putih ya guys. Siapa dari kalian setuju jika di next video kita bakal skin merah putih? Pasti kita bakal ratain semua server yang ada di Free Fire tanpa ragu ya, man ya. Nah, kita bakal langsung aja guys. Kita bakal langsung ke vault dan kita bakal cari sebuah skin dinosaurus. Dan ini deh guys ya. Nah, kita bakal pakai skin dinosaurus yang warna biru guys. Oh my god, skin dino guys. Tapi by the way nih guys, Frostman gak punya skin dino yang hijau loh. Bentar, aku bakal cek terlebih dahulu ya. Coba kita ke store, terus ke bundle. Dan kita bakal lihat ya guys ya. Siapa tahu ada dino yang hijau. Ini kenapa ada? Wih, gila, seksi kali guys. No. Nah, kita lihat dulu mana ya guys ya. Gak ada loh. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini aku udah scroll sampai bawah. Masih tidak ada. Apa-apaan ini guys? Malah ada skin Halloween loh. Maunya aku record yang ini guys, Halloween. Bentar, aku ganti lagi. Fashion. Coba di crit ya guys ya. Siapa tahu ada. Ini kayaknya hero-hero doang deh. Tapi gak tahu juga. Siapa tahu ada yang dinosaurus. Ya, gak ada guys. Bundle dinosaurus. Karena tidak ada bundle dinosaurus, jadi kita bakal beli ini guys. Katana Swordsman guys. Oh my god, langsung obtain. Ini event apa dah? Kita bakal beli aja ya guys ya. Bodo amat. Soalnya skin kita skin Zilong. Eko Zilong. Skin Hayato harus punya ini guys. Harus punya katana ya guys ya. Guys, sebentar, karena skinnya susah dibeli, jadi kita bakal coba buat beli di iPad ya guys ya. Oh my god, skinnya gak bisa dibeli loh guys. Padahal pedang kesukaan Frost Diamond ini. Ini guys, aku bakal beli ya senjata katana, men. Mohon maaf nih guys, ini aku gak connect sama komputer ya. Karena di komputer aku login dari PC. Let's go baby, spin 5 kali. Oh my god. Hah, kita dapat? Oh, nggak tahu guys. Kita buka sekali lagi guys. Nah, buka spin, apakah dapat? Kita lihat aja ya guys ya. Aduh, nggak dapat lagi, spin lagi. Ya, nggak dapat guys. Kita spin lagi men. Wala. Ya ampun, kenapa kita malah dapat yang dino? Spin lagi. Cet, 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 cet. Oh my god, nggak dapat guys. Ya, padahal murah banget nih. Tapi farming kita guys. Tuh kalian bisa lihat aku dapat burung puyuh guys. Guys, kita sudah dapat senjatanya guys. Oh my god, claim. Yes, sudah dapat ya guys ya. Sekarang kita bakal login. Gila, banyak banget aku buka ini guys. Dan ini dia guys, Katana Swordsman Legend. Oh my god, warnanya ungu ya guys ya. Show in lobby, let's go baby. Kita akan bantai semua karakternya guys ya. Guys, katana sudah. Jadi kita bakal pakai sekarang skinnya ya guys ya. Biar cocok warna ungu-ungu semua guys. Nah, tapi pastikan kalian udah like video ini sampai akan 100 ribu like lebih ya guys ya. Jadi guys, kita ganti nih guys dari dino kagak jadinya warna ungu semua guys. Bentar, ini aku cari semua ya. Katana Swords. Pakai yang ini aja guys. Kesatria ya. Atau yang lebih ungu lagi. Yang ini aja satu set ya guys ya. Sepatunya yang ini guys. Oh my god, auranya ungu men. Terus kepalanya nih kurang. Oke, kepala Sun Goku. Ini kenapa pakai kacamata? Ini pasti bocil yang punya kerjaan ya guys ya. Kebiasaan nih bocil pakein kacamata gembel gitu kan. Oh my god, look at this guys. Gila, keren banget loh guys. Udah kayak pucat boy. Coba kita kasih gaya ya. Cerocot. Eh bukan, salah gaya. Mana yang pedangnya? Kagak ada guys, aku nggak ada yang gaya pedang nih. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting di sini pedang kita auranya warna ungu ya guys ya. Ini keren banget sumpah. Guys, look at this man. Oh my god, ini kayak pedang aura gitu ya guys ya. Luar biasa sekali man. Penuh dengan misteri dan luar biasa sekali guys. Wah gila sih nih guys ya. Pedang baru nih guys ya. Pedang kesambet petir man. Kita bakal basmi tanpa ragu semuanya man. Tanpa ragu sikat. Pulangkan lobby guys. Mati lobby main lagi. Biar tahu rasa musuhnya ya. Gak tahu dia pedang sakti barusan kita cabut dan mengeluarkan aura sakti gitu guys. Guys, kita bakal turun di clock tower, semoga berhasil ya guys ya. Basmi musuhnya men. Wah, kita bakal turun guys. Hitungan 3, 2, 1, let's go baby. Oh my god, gila ramai banget. Semoga ya guys ya, karena Frostman pengen basmi semua musuhnya yang ada di sini. Semoga teman kita meninggal. Berani-beraninya dia nggak ikuti kita ya guys ya. Kita bakal langsung, gila roket kita ini ada ya guys ya. Kita bakal pakai senjata baru nih guys. Kita basmi semua musuhnya ya guys. Oh, ada yang ngikutin kita nih, lumayan nih. Kita looting dulu, looting manja bro. Kita bakal pakai P90 aja ya guys ya. Kita bisa deteksi musuhnya di mana. Oh nggak pakai skillnya dong aku dong. Oke, let's go. Pedang samurai tanpa ragu basmi buyah guys. Santai dulu ya guys ya. Kita looting-looting manja aja. Ada senjata loot. Wah, tapi kita nggak punya tas loh guys. Ih, pedang kita juga belum punya ya. Gimana ceritanya kita mau ngewar, mau pakai pedangnya. Nah, masalahnya pedangnya yang nggak ada. Kita nyari pedang dulu berarti nih guys. Wah, susah kalau kayak gini udah ya. Paling benci aku kalau kayak gini guys. Nyari satu pedang gitu. Kan susah. Padahal kita ini pengen perang gitu ya guys ya. Tapi kalau udah dapat satu aman lah kita. Karena Frost Demon penasaran nih guys, pedangnya itu kayak gimana. Jadi guys, misi kita adalah buyah plus cari pedang guys. Sangat seru banget. Tonton video ini sampai habis guys. There we go. Pedang, pedang, pedang sakti. Gimana kamu pedangku yang sakti? Kok nggak ada pedangnya? Di mana bersembunyi? Wah, ini ada senjata bagus nih. Bolehlah, akal lah kita pakai guys. Aduh, ada yang nembak temen aku guys. Berani-beraninya dia. Nggak bisa bro, nggak bisa. Kau macam-macam ya bro ya. Kita tembak lah. Aduh, mana itu? Rame kali guys. Oh itu guys, rame kali tuh.
Rame kali. Aduh, sembunyi lagi dia. Di mana nih? Trot 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 trot. Alah, kenok. Ada lagi, guys. Trot. Kecrot, crot. Aduh, gak mati dong. Wow, itu dia. Satu squad, men. Alah, kenok. Berani-beraninya dia nembak teman kita ya. Kenok, en. Mana lagi, guys? Wih, habis sekali peluru aku nih ya. Crot. Kenok, en. Sudah. Sisa berapa orang lagi, guys? Kayaknya satu orang lagi di sebelah sini ya, guys ya. Kita jebret gaming. Berani-beraninya lu sembunyi ya, bro. Ih, kemana dia sembunyi? Hilang dia. Takut aku di surprise tiba-tiba, guys. Meninggal dunia gak lucu. Belum buya kita ini. Aduh. Aduh, bro. Meninggal dia, guys. Berani-beraninya. Tidak semudah itu, bro. Ada tas cuma. Oh, pedang. Ya ampun, kagak, guys. Kelewang kita dapat, guys. No. Kita di sini membawa dua buah senjata yang sama-sama OP, guys. Jadi lumayan lah ya pakai bantai orang-orang, guys. Kita keliling lagi nih. Kita masih belum dapat senjatanya. Please lah ya, bro. Gua pengen dapat pedang nih. Gua mau jalanin questnya si Hayato. Gua tuh 3 musuh biar si Hayato gua ini punya awakening ya, guys ya. Belum aktif awakeningku, guys. Coba kalian komen siapa dari kalian yang sudah aktif awakeningnya. Aku belum soalnya, guys. Apakah bisa mengeluarkan skill baru lagi? Kasih tahu aku di bawah ya, guys ya. Komentar sebanyak-banyaknya, semua gratis, men. Tidak ada loh, guys. Bro, 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 I'm coming, bro. Guys, 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 kita lihat lagi musuh. Oh, itu musuhnya. Trot, trot, trot. Aduh, mati kah? Hah? Masih hidup. Masih hidup, apa itu, guys? Nggak kelihatan. Oke dah, kita kabur dulu dah. Oke, depan sana ada musuh ya, guys ya. Jebret gaming, guys. Trot, 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 trot. Ke knockdown. Berani-beraninya dia ya. Oh, di sana juga ada. Trot, 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 trot. Cerot 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 cerot, mau ngelut kok. Cerot cerot cerot. Nah, kenok kok ya. Cerot 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 cerot, meninggal. Shot kacot 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 kacot. Eh, gak kena. Cerot cerot cerot, meninggal sudah. Berani-beraninya dia mau nembak temen aku, guys. Aduh, dulu kenok aku nih. Semoga dia bawa pedang lah ya, guys ya. Minimal bawa pedang gitu. Gua nih bawa kelewang soalnya, men. Gua mau pedang. Kenapa ya, guys? Setiap kita jalanin misi susah dicarinya gitu. Gak ada loh pedang, guys. Adanya parang. Gila, bro. Kenapa pada gak suka pedang ya, guys? Apa memang gak ada yang dapat pedang? Gila, lootingannya banyak banget nih. Masa iya kita pakai panci, guys? Gak lucu, men. Ya udahlah ya. Berarti kita keliling dulu, guys. Mencari pedang. Ya, kenok aku, bro. Selamatin aku, bro. Ya ampun, guys. Tadi aku mau bikin thumbnail di Bradel sama musuhnya, guys. Bro, 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 bro. Revive dulu, bro. Ya ampun, ya ampun. Semoga aku berhasil di revive dan kita bakal basmi musuhnya, guys ya. Aduh, aduh, hampir kena lagi aku, men. Kita 5-5 dulu, healing dulu, guys. Baru nanti kita jebret ya, guys ya. Bro, bro, hati-hati. Ya ampun, waduh, aduh, aduh, guys. Aduh, guys. Ah! Kenok berdua kita, men. Gila, pro player dia, guys. Guys, kita main sekali lagi ya, guys ya. Nggak dapat pedang aku, men. Padahal aku cari pedang. Tuh teman kita dapat pedang, guys. Guys, sekarang percobaan kita kedua untuk mendapatkan sebuah pedang, guys. Sekarang percobaan pertama kita gagal ya, guys ya. Wah, gak ketemu-temu tadi pedangnya sampai Frostman mau screenshot meninggal ditembak sama musuh, guys. Bayangkan, men. Gila, kalau kita kecut-kecut gini lebih keren ya, guys ya. Nyatu, guys, aura pedang kita sama bajunya. Cocok banget, sumpah gak bohong aku, guys. Let's go, baby. Guys, kita bakal turun di clock tower, guys. Let's go, let's go. Wih, solo aku nih, we, bertiga kesana. Gua solo, men. Apa-apa nih? Ya, gak bisa nih, gak bener, sudah. Ya udah, kita ke tempat lain, guys. Aku terjebret, aku solo di sini. Aduh, rame kali lagi nih. Apa-apa nih? Gak apa-apa, oke. Jebret aja semua ini. Berani-beraninya dia turun di tempat aku yang sama ya, guys ya. Ya ampun, apa ini, guys? Gila bener. Rame kali. Gak ada obat ini, guys. Oke, untuk ada senjata di sebelah sini ya, guys ya. Kita langsung ambil, kita langsung jebret musuhnya, guys ya. Cerot, cerot. Alah, kenok satu. Kenok satu, guys. Kenok end, man. Kita langsung kenok end, guys. Oh, ada sampahan di sini, guys. Cerot, kenok satu. Cot, 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 kenok dua. Bagus ya, guys ya. Kita looting lagi, guys. Oke, nice. Kita bakal reload lagi. Gila, rame kali di sini. Gak ada obat, guys. Kita ganti scar L terlebih dahulu. Kita bakal TPP di sebelah sini aja ya, guys ya. Karena Frost Demon takut terkena jebret gaming, guys. Cot, 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 cot. Alah, kenok. Cok, 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 headshot. Mana lagi nih, guys ya. Berani-beraninya dia nembak aku. Menileng gak lah kau, bro. Berani-beraninya, guys. Ih, rame kali tembak-tembakan di sini. Tapi gak tahu aku di mana tuh ya. Kita bakal keliling-keliling dulu aja ya, guys ya. Semoga gak ketemu musuhnya sama aku. Rame-rame maksudnya kayak 2-1 gitu. Jangan lah, please lah ya, by one gitu kan. Oke, guys, kita bakal coba buat flank ke sebelah sini. Semoga ada musuh. Let's go. Oh, gak ada. Di atas sana, Nen. Ih, kabur dia. Hah? Dia kabur, guys. Oh, enggak. Waduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Gila lu, bro. Gila, bro. Aduh, kabur dulu, guys. Ya ampun, 2-1. Udah gak bener nih pertempurannya, guys ya. Kita kabur dulu dah. Kita kabur dulu. Untung aja masih bisa selamat, guys. Kita healing-healing. Takutnya dari belakang ada yang jebret. Bahaya banget nih. Nice, untung aja kita berhasil healing ya. Sembunyi, please lah ya. Jangan mati gitu. Senjata aku belum ketemu nih, bro. Oh, ini, guys. Apa-apa nih, guys? Apa-apa nih? Cot, kenok dia, guys. Aduh, tersampah. Ya ampun, kita harus kabur. Soalnya udah ketahuan posisi aku nih, guys. Let's go, let's go. Kita harus kabur, kita flank minimal, guys. Agar gak ketahuan ya, guys ya. Oke, nice. Gak ada orang di sini, jadi aman aja. Oke, itu dia. Itu dia, men. Itu dia, men. Itu dia, men. Cot, 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 cot. Alah, kenok kau.
Kenok, let's go, kabur bro, Iksa. Kabur guys, bodo amat. Kita kabur dulu aja ya guys ya. Udah kenok N, kabur gitu kan. Hampir aja aku mati lagi men. Gila nih pertarungan sengit banget nih guys. Bukan kaleng-kaleng nih, aku kabur dulu nih. Oh nomor 2 dekat kita nih. Oke. Kita bakal susul dulu nomor 2 guys ya. Takut aku sendiri. Ah, itu dia nembak aku. Parah. Ya ampun guys, misi kita mencari pedang kayaknya gagal lagi. Susah kali cari pedang ini. Percobaan kita yang ketiga guys. Semoga kita dapat pedangnya guys ya. Gila, 3 kali kita nyoba guys. Sampai bar-bar aku mainnya. Gak dapet-dapet pedangnya guys. Apa-apa nih, kayaknya sengaja nih Free Fire gak ngasih kita ya guys ya. Seperti biasa my friend, kita turun di Clock Tower guys. Atau kita turunnya di hangar aja. Siapa tahu kita dapat pedang di sini guys. Jarang banget nih soalnya aku turun di hangar. Please lah ya, pedang gitu. Dan jangan kenok N gitu. Tadi gue lagi bikin thumbnail, kena tembak, mati aku guys. Depan kita ada musuh ya. Matilah kau. Gue dapet senjata di sini bro. Mana dia guys? Di depan aku dia turun nih. Bro. Hilang dia. Gak lihat aku loh. Udah kagak bunsin aja tiba-tiba dam. Hilang aja dia guys. Gak ngerti sudah, kita kabur dulu aja dah. Oh, masih ada gaya-gayaan gitu guys. Gaya-gaya dapet senjata itu. Oh ternyata masih. Frost Demon kira udah hilang eventnya. Oke. Apa lu bro? Mau mukul gua lu kagak bisa. Oh ini dia guys yang tadi turun itu ya guys ya. Oh nice, kita dapat banyak banget senjata. Kita ganti pakai Dragon Off aja guys ya. Lebih sakit soalnya, gak ada obat ini guys. Oh Dragon Off tadi yang nembak aku tuh guys. Sekali tembak mati, pala aku retak tadi. Ini kita bakal ambil jamur, semoga aja aku dapat pedang di sini. Kita main looting cepet aja ya guys ya. Ya ampun, gak ada pedang dong. Padahal lootingannya di sini gede banget loh. Ada tas level 3 dan ada musuh juga. Kita jebret, tunggu guys. Tor. Nah, kenok meninggal guys. Berani-beraninya dia guys ya. Lewat di depan mata Frost Diamond double D. Ya meninggal lah bro. Musuh terlihat jauh di sana guys. Kita tembak, cedor. Meninggal. Masih di hal yang sama. Kita akan mencari pedangnya dulu. Soalnya pedangnya gak ketemu-temu nih guys. Sambil Frost Diamond main, sambil Frost Diamond ngingetin dah. Buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semua itu gratis, jadi apakah terus subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Gak ada ruginya subscribe, semuanya gratis. Tidak ada senjata pedang. Gak peduli aku senjata AR gitu. Yang penting pedang bro. Gua nih konten pedang. Ini kebiasaan banget nih Free Fire nih. Ketika kita dapat senjata baru itu rate kita buat dapetin senjata kecil banget gitu ya guys ya. Jadi impossible banget buat kita dapetin senjatanya yang barusan kita beli. Kan sempak kali. Tuh gak ada loh. Udah 3 kali aku main gak ada-ada guys. Macam mana nih pedang Hayatoku, gimana aku jalin misi kalau gak ada pedangnya. Ya ampun guys. Yaudah nih kita bakal survei dulu ya guys ya. Kita cekin nih rumah per rumah. Semoga aja ada pedangnya. Kalau nggak ada berarti keterlaluan banget nih. Emang sengaja nih Free Fire nggak ngasih Frost Diamond pedang nih guys. Wow, ada yang lari guys. Cetar. Aduh, kenok aku guys. Tidak bro, jangan mati. Ya ampun, hampir aja aku mati ya guys. Gara-gara bikin thumbnail lagi guys. Hampir mati aku. Wah, diras aku dong. Wih, itu dia. Berani-beraninya dia men nembak aku guys. Oke. Oke guys, kita healing dulu nih. Kita lihat musuhnya di sebelah sana dia. Oke, let's go baby. Tidak ada terdeteksi. Mana dia? Nih buy one lagi nih gua nih. Cerot. Aduh, gak kena guys. Cerot. Meninggal lu dia. Buy one. Gak bawa pedang dia. Disempak kali bawa kelewang doang dia guys. Ya ampun guys, padahal aku nyari pedang gak dapet. Ini ada orang lagi nih. Banyak banget nih guys. Tembaknya dah. Cedor. Nah, meninggal kau ya. Berani-beraninya kau lewat depan mataku. Meninggal lah kau, bro. Gila. Gak ketemu-temu. Gimana ceritanya nih? Gak bisa nih. Gak boleh lah. Kita harus dapat nih, guys. Wah, kan malah ada pentongan. Gua maunya pedang. Gila. Gak dapat lo guys. Udah hampir keliling map ini. Aku gak dapat. Macam mana nih, guys? Ini aku sampai ke atas ini. Gak ada. Gila lu, bro. Gua udah bener-bener keliling nih. Bener-beneran keliling. Kalian bisa lihat sendiri dari tadi aku keliling-keliling. Gak ada gitu, guys. Ini rumah ini gak ada. Berarti sempak kali ya guys ya. Emang sengaja nih Free Fire gak ngasih kita pedang. Bro, come on, please lah. Kasih Frost Diamond pedang gitu. Biar lega kita ya guys ya. Dari tadi nyari pedang gak ketemu-temu Free Fire. Sisa 11 orang lagi guys. Gila lu bro, gue belum dapat pedang. Udah mau selesai aja guys. Gak bisa. Kita harus cari pedangnya lagi nih. Kalau gak bisa berarti pedang ini sangat sakral sekali guys. Gak ada loh. Gila guys. Nih kita ke atas. Kalau gak ada berarti emang beneran. Aduh, gak ada dong. Wah, ada musuh tuh. Kita jebret gaming tuh guys. Berani-beraninya dia lihat depan muka aku guys. Nah, cedor. Waduh, gak bawa lagi dia. Cedor. Meninggal sudah. Please lah ya bro, pedang. Gua mau dapat pedang. Tidak ada. Macam mana ini? Coba ya, rumah-rumah di Bima Sakti apakah ada yang pedang? Biasanya aku tuh paling wajib udah pasti dapat pedang loh kalau main Free Fire. Tapi ini gak dapat sama sekali. Gila. Tuh,
Gak ada. Coba di rumahnya ya. Assalamualaikum. Gak ada. Sekali lagi nih di sebelah sini nih guys. Masih tidak ada loh. Oh my god. Duh, malah mayat doang adanya di sini. Coba kita bunuh musuh aja kali ya guys ya. Siapa tahu musuhnya udah bawa pedang. Soalnya di sini mungkin udah pada diluting-luting sama orang-orang gitu guys. Let's go kalau gitu guys. Kita ambil gak ada. Malah ada scoop. Kita sudah berada di peak. Dan kalau gak ada, berarti memang kampret guys. Oh, ada apa itu? Ada apa tuh guys? Hah, ada orang? Oh, enggak, mayat guys. Habis ada perang di sana. Kita cek dulu ya. Bodoh amat. Oh iya, ada orang guys, dua orang, men. Lu mau kenok, bro? Sekarang lu kenok, bro. Kenok kau ya. Berani-beraninya guys ya. Temannya di sini guys ya. Temannya di sini. Temannya di sini langsung meninggal. Dua orang ya guys ya. Oke, kita bakal langsung cek mayatnya apakah dia membawa apa yang Frost dia mencari selama ini. Semoga saja ya guys ya. Meras tuh dia tuh. Let's go baby. Cepet-cepet aja ya guys ya. Soalnya takutnya nanti ada yang jebret gaming dari belakang gitu. Oke dah. Pedang. Aduh, hancur lagi. Gak bisa nih. Oke, aduh ya ampun, kelewang lagi guys. Pedang. Ya ampun, gak ada. Dapat pen. Ya ampun. Pedang, please. Ih, gak ada lo guys. Sekali lagi kita cek ya. Parang, terus. Gak ada. Gila lu bro. Satu pun gak ada yang looting lu. Ini pedang, please bro. Please, lu bawa pedang. Ya ampun, gak bawa dia guys ya. Bawanya pentongan. Ini emang sengaja nih, Free Fire nih. Udah ratain berapa orang, tetep aja kita gak dapat pedang guys. Guys, kita masih mencari ya guys ya. Dan masih tidak ada pedang. Ya ampun men. Gila bro. Gue udah masukin semua rumah, masih gak ada. Apa-apaan ini guys. Aduh. Hampir aja aku kenok guys. Sama warna bajunya. Hampir mati aku nih. Oh, temennya berarti deket sini nih. Yes. Finally guys. Kabur. Gua mau screenshot dulu bro. Gua dapet pedang. Yes. Akhirnya. Woohoo. Dapet pedang. Aing men. Guys, musuhnya satu lagi ya guys ya. Ini aku makin semangat nih. Karena kenapa? Karena aku sudah dapet pedang nih. Gak boleh nih ada yang bantai aku. Gak boleh nih. Harus dia rata nih guys ya. Hah. Ini kayaknya musuhnya yang terakhir ada di rumah deh. Tapi kita bakal main aman dulu aja guys ya. Musuhnya kayaknya ada di dalam rumah deh. Tapi gak ada yang kelihatan guys. Gila lu bro. Oh itu dia guys. Ini dia. Gak mati lo guys. Gak mati. Apa-apaan tuh. Gila lu. Udah one shot one kill. Tembakan aku nih gak mati-mati dia. Kabur dia guys ya. Kabur dia. Alah. Kaki kau pecah. Buya aku pakai senjata. Kelewang ini guys ya. Gila. Akhirnya kita dapat kelewang. Dan kita buya one shot one kill. Pecah kakinya ya guys ya. Retak men. Kaleng-kaleng dikira pros diamond ini guys ya. Dan ya guys ya. Akhirnya kita mendapatkannya. Dan kita berhasil buya guys. 11 skill 3000 damage. Oh my god. Dan ya guys. Mungkin segini video kita kali. Coba kalian komentar di next video. Pros diamond bakal beli apa lagi. Dan ya, ini senjatanya susah dicari. Dan bahkan tadi pros diamond pas belinya pun susah dapat ini ya guys ya. Dan bisa kalian gak ketawa guys. Kalian bisa pasti ketawa. Bye.